Menanggapi langsung aksi demo ratusan orang buruh di Jambi yang tak lain menuntut kenaikan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2022, lantaran penetapan yang telah dilakukan pemerintah dinilai menyengsarakan buruh. Gubernur Jambi Al-Haris berjanji akan segera menaikkan besaran UMP tersebut. Setidaknya setelah melakukan perhitungan, pemerintah akan menaikkan UMP tahun 2022 sebesar Rp68.000. Dari besaran UMP tahun 2021 yang senilai Rp2.630.000. Bahkan kebijakan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk disetujui, yang artinya membatalkan penetapan UMP sebelumnya. Kemudian terkait masih adanya 7 daerah di Jambi yang tidak bisa menetapkan besaran upah minimum kabupaten kota, yakni Kabupaten Matahari, Tanjung Jambu Timur, Merangin, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Pemprov Jambi meminta pemerintah daerah untuk segera membentuk Dewan Pengupahan agar nantinya besaran UMK bisa segera ditetapkan. Terkait dengan UMP, ya, kita ini mohon maaf lah, Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat keputusan kenaikan dari semua provinsi, termasuk juga Jambi. Yang naiknya cuma 18.000, betul kan? Mohon maaf lah, aku ini nangis nih kiranya. Masa turun segitu? Saya tahu. Saya waktu parti sering masuk ke tempat-tempat, saya tanya berapa gajinya. Tidak masuk akal gitu, ya. Oleh karena itu, karena ini keputusan menteri, kita rapat. Saya sudah minta Dewan Pengupahan rapat ulang. Pak Gubernur. Rapat ulang. Nah, kebetulan sekarang undang-undang tenaga kerja ditangguhkan, betul tak? Ditangguhkan. Nah, sementara SK ini adalah hasil hitungan dari undang-undang cipta kerja. Ya tak? Tetapi saya ingin tanyakan. Ya kalau kita ikut dengan PP78 itu kenaikannya 4,5 itulah persen ya. Ya, nah tapi saya juga baca itu saya tidak boleh membalikkan ke undang-undang nomor PP78 itu. Ya, nah kita ambil saya undang PPS rapat. Hasil hitungan PPS bisa naik dari nilai pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian dari inflasi, kita hitung, PPS hitunglah, kasih masukan ke kami. Muncullah angka kenaikan Jambi itu 34.000. Ya, saya masih tidak puas juga. Saya tidak puas. Ini masih belum adil. Kita ambillah dengan tengah-tengah, berapa sekalian. Ya, 4,5 yang bersih PP78 itu, saya tambahkan dengan undang-undang cipta kerja, muncullah angka 2, siapa itu ada? Total semuanya, jadi 5,8. Nah, muncullah bagi 2, muncullah kenaikannya itu 2,6%. Nah, dari 800.000 yang diputuskan oleh kementerian, hari ini sudah berubah 68.000. Itu pun sudah saya juga ke Jakarta karena keputusan itu ada di Menteri Tenaga Kerja ya, tapi saya menunggu, saya 2 minggu menunggu, kalau tidak ada Menteri membalas surat kita, saya akan membuat SK Gubernur dengan jumlah 68.000 itu. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV.